Dan bagi Ahmad Atif perlu berhati-hati untuk mengelak ditolak mata setelah dia mendahului ketika ini. Jadi ada dua guntingan yang dilakukan oleh Ahmad Atif setakat ini berjaya untuknya. Kali lagi. Tiga kali. Ya, itu dia isyarat wasit. Isyarat tangan yang mengesahkan. Ada jatuhan di situ. Apabila tangan wasit menepal ibu jari terbuka diarahkan ke bawah. Setelah menunjukkan tangan ke arah pesilat yang berjaya melakukan jatuhan, itu bermakna berlakunya jatuhan. Jadi sudah ada tiga jatuhan yang berjaya dilakukan oleh pesilat Terengganu ini. Kelebihan yang nyata dimilikinya dalam dua pusingan awal ini. Tapi apa saja boleh berlaku kerana bagi pusingan satu lagi ataupun pusingan yang ketiga, apakah ada kebangkitan daripada Azfar Shazwick? Kelas sekali Atif memiliki kelebihan melalui serangan kakinya. Itu adalah senjata yang digunakannya dalam aksi ini. Guntingan. Ini peluang sebenarnya, tapi berjaya dilepaskan kembali kaki itu setelah ditangkap oleh Azfar. Dan kali ini kita perhatikan dia melakukan guntingan menyerang dengan cukup sempurna untuk menjatuhkan lawan. Ahmad Atif Isyad Ahmad Zahidi